Inspiring the world. Dari lulusan, mereka punya daftar nomor telepon. Karena memang salah satunya adalah dari mereka sudah tahu nomor telepon orang tua yang bersangkutan. Setelah lulus mereka ditelepon. Jadi setelah lulus mereka ditelepon, Pak, anaknya lulus, Bapak mau kasih berapa? Nah, jadi setelah itulah proses menembak di atas perangku. Padahal itu tidak mempengaruhi hasil dari pengumuman yang dilakukan oleh personil, ya. Karena konsep bertahan betul-betul sudah dilaksanakan secara ketat, diawasi oleh pengawas eksternal. Jadi mereka hanya mengira-ngira begitu lulus mereka ditelepon satu-satu, gitu ya? Yang diminta per kepala itu berapa? Bervariasi mas ya, bervariasi. Kalau berapa? Ada 250 juta, gitu ya. Jadi juga perlu saya sampaikan kemarin kalau ada isu ada 2,5 miliar itu adalah kumpulan dari semua, itu uang yang dikumpulkan. Ada 250 juta, ada 300 juta. Ya. Itu saja sebenarnya. Pak, sekarang orang tua yang ngasih duit itu sudah terima duitnya ya. Oke. Okay. Pak, soal barang bukti yang terkumpul berapa Pak? Kan sudah cukup lama ini. Nominal keseluruhan berapa dari hasil penembakan itu? Nominal keseluruhan ada sekitar 9 miliar. Siapa Pak? Ayo sekitar 9 miliar. Secara keseluruhan ya? Oke. Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.